Halo semuanya, selamat datang kembali di Max Mew Channel. Dalam video kali ini gue bakal ngasih sedikit tutorial bagi kalian yang sedang belajar ngedit di aplikasi CapCut ya. Dan kali ini gue bakal ngasih tahu kalian bagaimana caranya menggabungkan beberapa foto atau video dalam satu layer ya, atau selayar itu. Jadi ada 4 video seperti itu ya, bisa 4, bisa 2, pokoknya lebih dari satu video. Langsung aja seperti biasanya kita buat proyek baru ya. Nah, kemudian di sini kita pilih aja foto atau video mana saja yang bakalan kita gabungkan ya. Gue contohkan di sini gue pakai foto aja ya biar cepat ya, karena kalau video agak lama nantinya. Nah, gue di sini pilih foto-fotonya ya. Nah, gue contohkan di sini gue pilih 4 foto. Kemudian kita tap aja tombol add atau tambah ya. Nah, maka secara otomatis akan seperti ini ya untuk tampilannya, belum bergabung dalam satu layer, jadi masih satu layer satu foto ya. Nah, untuk membuat satu layer menjadi 4 foto, kita tap di bagian foto yang kedua ya. Kemudian di bagian paling bawah kita cari atau tap tombol overlay ya. Nah, maka secara otomatis akan menjadi overlay ya. Jadi pindah ke bawah. Nah, kita geserkan, kita sesuaikan ya posisinya sejajar dengan foto yang pertama. Kemudian kita pilih lagi ke foto yang kedua ya. Awalnya ini foto ketiga. Nah, kita pilih lagi dan kita tap lagi overlay ya. Dan kita posisikan lagi menjadi sejajar ya. Ini tinggal ketuk dan tahan, kemudian geser aja ya. Nah, kemudian untuk foto yang terakhir juga kita jadikan overlay lagi ya. Kemudian kita ketuk dan tahan, kemudian geser dan kita sejajarkan lagi. Nah, ini semua fotonya udah sejajar, namun yang kelihatan cuma foto yang keempat aja ya. Nah, gimana caranya biar semuanya kelihatan? Di sini kita bakalan bagi layarnya menjadi 4 ya, yaitu dengan cara mengecilkan fotonya. Nah, kita tinggal cubit ke dalam aja ya untuk mengecilkan fotonya. Nah, seperti ini, kemudian kita taruh ke bagian pojok kiri paling atas. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama kepada 3 foto yang belum dikecilkan ya. Dan taruhnya di tempat yang berbeda seperti ini. Nah, ini tinggal diatur-atur aja untuk ukurannya ya. Kalian nanti bisa atur-atur sendiri. Nah, di sini kita foto yang ketiga ya. Nah, kemudian foto yang terakhir kita juga perkecil. Nah, nanti kalian kalau mau ngedit seperti ini, kalian tinggal atur-atur aja, tinggal rapihkan aja ya, gimana biar sama-sama besar ya. Mungkin ini aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian semua. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian menyukai video ini, langsung aja diklik tombol like, subscribe, komen, dan bagikan. Sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya dari Max Mew Channel.